Ya, jumpa lagi guys. Kali ini saya akan update kembali mengenai pemasangan girder yang ada di area Cikunir mendekati Caman. Saat ini tanggal 29 Januari 2022, pas di bawah dari mesin launcher tersebut. Dan saya melihat ini jam 12 siang ya. Pekerjanya memang lagi istirahat karena mungkin makan siang ya. Namun dari pantauan saya ini, pemasangan box girder baru 2 buah setelah longspan yang kedua di Cikunir, longspan yang pendek itu guys. Jadi mungkin siang ini setelah makan siang baru dilanjutkan lagi ke area Caman. Di sini kilometer 9600. Nah, di depan sana itu ada LRT station Jati Bening 2. Nah, pintu tol yang depan saya ini adalah gerbang tol Cikunir 3. Posisi saya ini dari arah Jati Asi ya, untuk belok kiri masuk ke tol dalam kota. Oke guys, itu aja yang dapat saya sampaikan mengenai perkembangan dari pemasangan box girder di area Cikunir. Jika kalian suka dengan video ini, silakan like dan mungkin ada komentar. Dan yang paling saya harapkan adalah bagi teman-teman yang belum subscribe, mohon subscribe ya. Dan ikuti saja perkembangan pengupdatean mengenai pemasangan box girder melalui Jack Samuel TV. Terima kasih.